Halo guys, jumpa lagi dengan 354 Paku Jagat. Inilah bit yang tipe CBS atau tipe paling bawah. Motor ini motor tipe Matic bisa dikatakan harga paling murah untuk di kelas Matic yaitu bit CBS. Motor ini murah tapi tidak murahan, guys. Fitur-fiturnya sangat canggih, sangat elegan dengan bodi yang sangat menawan. Dengan varian warna ada hitam, biru, ada hitam striping merah, ada hitam putih pelek sudah cash wheel guys motor ini pelek siwi. ini tampilan bit CBS CBS itu istilahnya kombi brake system jadi kalau direm satu kiri motor akan ngerem depan belakang jadi komposisinya 30% depan 70% belakang juga ada handremnya guys seperti ini. ini fungsinya kalau diparkir jalan menanjak atau jalan menurun motor tidak akan bergeser karena sudah terkunci banyak guys. kalau ngelepas tinggal narik tuas rem aja. mesin sudah ISP, engine smart power, irit bahan bakar, tarikan kencang dan Hemat energi ramah lingkungan, guys. Masih dilengkapi dengan kickstarter, kickstarter fungsi dan gunanya apabila aki, rada soak, atau tekor masih bisa dihidupkan mesinnya atau masih bisa dinaiki, guys. Ban sudah menggunakan ban tubeless seperti ini, guys. Ban tubeless depan belakang. Bit ini dilengkapi dengan pendingin udara atau kipas. Jadi sesuai dengan CC-nya 110 dengan pendingin udara. Stabil untuk perjalanan jarak jauh guys. Untuk tipe BCBS ini memang tidak ada charger HP-nya beda dengan tipe ISS dan tipe DE guys. Hanya itu yang membedakan dari tipe ISS dan tipe DE. Minus charger HP dan tombol electric stop. Kalau body mesin semuanya sama guys, tidak ada perbedaan inilah motor metik paling murah di kelas Honda, yaitu Beat CBS. Tapi tidak murahan. Bahkan untuk sekarang ada program cukup dengan DP 500, potong tenor tiga kali angsuran atau 60000 per bulannya. Jadi kalau tiga kali angsuran tinggal 32 kali. PCBS ini bisa dikatakan motor sejuta umat karena di jalan-jalan baik perkotaan atau perdesaan sangat familiar. Banyak sekali pemakai atau pengguna Honda Beat ini guys. Itu saja review dari 354 Paku Jagat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.